Guys, belakangan ini tuh aku lagi nyobain obat total acne dari jerawatku yang seperti ini menjadi seperti ini. Berikut video proses pemakaianku selama 3 hari. Oke guys, ini tuh di hari pertama sebelum aku pakai obat total itu, obat total jerawat. Lihat guys, ini aku deketin ya. Redness aku tuh banyak ini. Kalau ini bukan ya. Ini rednessku, ini bintik-bintik ini. Terus kalau di sini, ini ada di sini. Ini juga. Nih. Terus ini. Dan ini benar-benar lagi merah banget. Ini sebelum pakai obat total. Ini hari kedua aku progresnya. Di kemarin malam tuh ini progresnya bagus banget guys. Kemarin kalian bisa lihat itu ada merah-merahnya tuh jendul gitu, masih matang. Terus ini tadi pagi tuh udah bener-bener kering, dia tuh bener-bener kering, udah kering tinggal ngelupas gitu. Dan tadi sore udah ngelupas, ini tinggal bekasnya aja. Terus untuk merah-merahnya di sini pun udah lumayan banget apa mereda, apalagi di sini. Ini bener-bener sih aku kaget juga. Ini di sini tuh lumayan banget meredanya. Kemarin tuh banyak. Ini tuh di hari ketiga aku pakai si FV Beauty itu, dan ini dia hasilnya. Bentar aku mau zoom. Untuk di sini, nah, udah mereda dong merahnya. Aku belum lihat kaca sama sekali loh ini. Terus ini, merahnya udah mereda banget. Kemarin lumayan merah. Oke, saatnya aku ngejelasin proses pemakaianku di hari pertama sampai di hari ketiga. Nah, sebelum aku pakai obat total itu, kondisi jerawatku yang ada di sebelah sini itu benar-benar masih meradang dan memerah. Terus posisinya itu aku pakainya malam, dan di pagi harinya aku nyoba tuh pegang jerawat aku, dan ternyata itu tuh udah kering sampai udah bisa dikelopek gitu. Terus di hari kedua jerawatku ini udah bener-bener mereda banget memerahnya, sama yang di bagian sini-sini nih. Ini tuh kan merah banget kan di hari sebelum pakai obat total itu. Jadi sekarang tuh udah lumayan mereda. Sampai sekarang di hari ketiga mau masuk hari keempat, ini tuh udah hampir hilang bekasnya. Aku zoom dulu ya, bentar. Ini tuh tinggal kayak gini guys. Ini tuh udah gak memerah lagi, dan di bagian sini pun gak terlalu memerah wajahku. Ini juga. Sekarang waktunya aku spill produknya. Ini tuh dari FV Beauty Glow Skincare, ya, acne totalnya kayak gini bentukannya. Awalnya tuh sebenarnya aku skeptis sih sama ini. Emang benar ya bisa ngeredain jerawatku yang meradang kayak gini gitu loh. Apalagi dengan cepet ya kan. Untuk klaimnya, produk ini ada tulisannya seperti ini ya. Aku bacain, perawatan kulit wajah berjerawat untuk merawat struktur kulit wajah menjadi normal, membantu mengontrol minyak berlebih, menyamarkan bekas jerawat, dan mengeringkan jerawat. Wajah tampak semakin bersih, halus, lembut, dan tidak kering. Nah, ini nih, klaimnya itu beneran, nggak bohong. No tipu-tipu guys. Aku ngerasainnya di menyamarkan bekas jerawat, mengeringkan jerawat, terus tekstur dari FV Beauty ini itu tuh lembab ketika udah diaplikasiin gitu loh. Ini aku pakai setiap pagi dan malam hari. Untuk kandungannya sendiri, dia itu ada tea tree oil plus salicylic acid, yang biasanya ini untuk ingredients para kulit berjerawat. Di sini tulisannya juga ada untuk breakout, redness, bronze skin, dan purging. Sekarang ini produk akan aku masukin di favorite product bulan ini. Untuk yang tanya ini belinya di mana, aku akan cantumin
link Instagram dan Shopee-nya nanti di deskripsi sini ya. Terima kasih guys sudah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.